sampai pada hari terakhir yaitu penutupan kegiatan peringatan kompetensi literasi guru daerah intervensi khusus dan 3T. Kalau ada salah mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Balai Guru Penggerak yang mana telah mengadakan kegiatan ini sehingga kita bisa hadir untuk mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi terutama di bidang literasi. Tentunya kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang jarang bagi kita, ya, terutama bagi Bapak Ibu. Mungkin beberapa tahun belakangan ini kita sudah jarang mendapatkan undang-undang seperti ini. Ditambah lagi semenjak masa COVID dengan ada perubahan-perubahan aturan sehingganya kegiatan juga berubah. Dan tentunya apa-apa yang telah diberikan oleh narasumber ya, untuk peningkat kompetensi kita, ya mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita di sekolah. Dan tentunya juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kita ucapkan kepada panitia yang mana telah memfasilitasi kita di tempat ini, ya, tentu hal yang paling jarang bagi kami diundang ke Padang untuk mengikuti kegiatan ditempatkan di fasilitasi, ya, kamar yang mungkin belum pernah kami tempati. Apalagi guru-guru kita dari pulau itu hal yang baru. Dan juga bukan hanya itu, di samping ilmunya diberikan, gizinya juga diperbaiki. Dan tentunya hal yang seperti ini mudah-mudahan dengan adanya program dari BGP ini tidak terputus. Bukan yang terakhir yang ini. Ya Bapak Ibu ya, itu kita berharap bukan hanya untuk jalan-jalan ke Padang, tetapi ilmu yang kita harapkan untuk kemajuan ilmu anak-anak kita atau anak-anak kami yang berada di pulau atau di Pulau Mentawai. Dan tentunya apa yang kami terima di sini, kami berharap kami tidak dilepaskan, Bu. Artinya dari tindak lanjut yang harus kami lakukan di sekolah, di tempat kami masing-masing, ini menjadi tagihan bagi kami. Dan tentunya kami tentu mengharapkan pendampingan, karena apa yang kami terima di sini belum tentu 100% bisa kami laksanakan di tempat kami. Terlepas juga dengan kondisi baik itu geografinya, Bu, yang ada lingkungan sekolah, kelengkapan-kelengkapan yang ada di sekolah, banyak hal-hal yang menjadi batasan-batasan bagi kami. Namun ini bukan menjadi suatu alasan
satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi tentu kami juga akan berusaha semampu kami untuk melaksanakan atau memanfaatkan bantuan dari kementerian seperti buku yang telah kami terima, supaya ini bisa kami laksanakan dan kami memanfaatkan terutama di bidang literasi. Kemudian begitu juga kepada Bapak Ibu narasumber, selama 4 hari bersama kami di sini yang telah memberikan atau telah membimbing kami dengan sabar, terlepas dari kemampuan kami yang jauh dari yang diharapkan. Mungkin tentunya kalaulah mungkin selama kegiatan ini baik sikap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, tentu kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber, yang mudah-mudahan tidak merasa bosan-bosannya. Bahkan mungkin kami berharap juga kedepannya supaya bisa juga untuk berkunjung ke Mentawai, Bapak atau Ibu narasumber.